Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Seputar info Ramadan di kampus Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Mada Hakim, yang akan menghadirkan berita seputar Ramadan terbaru dan teraktual. Pemirsa, masa pandemi COVID-19 tentu tidak menghambat kegiatan keagamaan saat bulan suci Ramadan. Panitia Ramadan di Kampus Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tetap langsungkan kegiatan haflaqori dalam rangka nuzul Qur'an secara virtual. Kegiatan Hafla Kore dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021, pukul 20.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat, bertempatan di Masjid Islamic Center UAD. Kegiatan ini disaksikan dan diikuti oleh elemen tokoh Muhammadiyah, sejumlah kori nasional maupun internasional, rektor dan wakil rektor, serta seluruh sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan hingga masyarakat umum pun dapat mengaksesnya melalui live streaming di YouTube channel Masjid Islamic Center UAD. Panitia juga menghimbau kepada beberapa tamu undangan yang hadir agar tetap waspada, meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran diri untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Haflah Qori dalam rangka Nuzul Quran ini diisi dengan penyampaian sambutan oleh Ketua Panitia RDK Masjid Islamic Center UAD, Bapak Dr. Haji Nur Khalis MAG. Lalu disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh beberapa Qori nasional dan internasional seperti Saudara Haji Ahmad Nabil Mubarak S. Sos, K. Haji Herfan Said S.A.G., Tantan Kital Barozi S.A.G., Yusuf Ramadan, dan Saudari Nurul Zakiah S.A.G. Terima kasih Saudari Manda Hakim yang sedang menyiarkan langsung di studio Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Kembali lagi bersama saya Alvina Yunas, reporter Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Selamat malam pemirsa. Saat ini saya sedang berada tepat di tengah-tengah acara Haflah Gori Nuzulul Quran Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Seperti yang pemirsa saksikan sekarang ini bahwa acara Haflah pada malam ini berjalan dengan sangat meriah namun tentunya panitia selalu menetapkan protokol kesehatan COVID-19. Acara haflah ini dihadiri langsung oleh beberapa tokoh Muhammadiyah, rektor dan wakil rektor Universitas Ahmad Dahlan, Kori dan Koriah nasional maupun internasional, serta para jamaah yang ada di sekitar Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Adapun peserta lainnya menyaksikan secara online melalui live streaming ...TV Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Baik para pemirsa sekalian... ...di sini saya akan mengajak Anda sekalian... ...untuk mendengarkan bersama tanggapan serta respon... ...dari Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan... ...dan juga salah satu kori internasional... ...yang telah hadir pada malam ini... ...yaitu Al-Ustadz Herfan Said SAG. Baik pemirsa sekalian... Saat ini saya sedang berada tepat di samping Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. Muklas MT. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat, Pak. Nah, pemirsa sekalian, saya malam ini akan bertanya kepada Bapak Rektor UAD berkenaan dengan acara pada malam hari ini. Nah, menurut Bapak, apa sih esensi yang diharapkan oleh peserta dengan diadakannya acara haflah korik nuzulul qur'an pada malam hari ini, Pak. Ya, yang jelas ini kan situasi Ramadan ya. Sangat dianjurkan untuk juga uh, mengkaji Al-Qur'an karena di bulan Ramadan inilah uh, Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Dari ini hikmahnya adalah pada bulan Ramadan ini kita uh, menjadi perlu untuk terus uh, membaca, mengkaji dan nantinya akan uh, terus diteruskan dengan mengamalkan serta mengajarkan Al-Qur'an itu. Jadi malam ini acara haflah Nuzulul Qur'an ini penting sekali karena untuk membangkitkan ya, rasa cinta kita kepada Al-Qur'an dengan mendengarkan lantunan uh, suara dari para korek ya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kita semua menjadi hati ini menjadi tenang ya. Kemudian juga bangkit spirit kita untuk terus membaca mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan Al-Qur'an. Lebih jauh dari itu, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan program-program yang mendukung apa, mendukung pengembangan nilai-nilai Islam dan kemuhammadin yang menjadi salah satu dari visi dan misi Universitas Madhahlan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak uh, malam hari ini acara ini berjalan dengan khusyuk dan hikmat Pak ya. Semoga bisa apa namanya memotivasi jamaah sekalian untuk tetap semangat beribadah dan tetap uh, berpegang teguh dengan Al-Qur'an senantiasa membacanya dan mengamalkannya, Bapak. Nah, yang terakhir Bapak uh, adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa sekalian untuk menyambut datangnya malam nuzulul Qur'an nanti, Bapak? Ya, uh, yang penting buat kita, Quran itu kan sebagai, uh, sebagai huda linas, ya sebagai uh, ya petunjuk bagi kita uh, manusia. Oleh sebab itulah untuk bisa memanfaatkan uh, Al-Quran sebagai huda sebagai petunjuk, tentu kita harus bisa mempelajarinya. Untuk bisa mempelajarinya, kita harus bisa membacanya. Jadi dengan peringatan Nuzulul Qur'an ini kita berharap kita memiliki spirit yang tinggi untuk terus bisa mencintai Al Qur'an uh, di uh, kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, syukron Jazakumullah Khairan atas uh, jawaban serta tanggapan pada malam hari ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengurus Universitas Ahmad Dalan dan memajukan Universitas tentunya. Syukron Bapak, selamat malam. Baik pemirsa sekalian, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu kori internasional pada acara haflah kori malam hari ini. Beliau adalah Al Ustadz Kyai Haji Hervan Said SAG. Beliau adalah kori internasional. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa Alhamdulillah. Baik, saya akan sedikit bertanya kepada Ustadz berkenaan dengan acara pada malam hari ini Ustadz. Menurut Ustadz sebagai kori pada malam hari ini, apa kesan dari Ustadz terhadap acara haflah pada malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa ini ya. Meskipun kita di tengah kondisi Covid ya, tapi semangat kita, gairah kita untuk menjalankan ibadah luar biasa. Dan momentum malam hari ini adalah Zulul Quran ya. Jadi tepatlah, paslah. Mudah-mudahan membawa berkah ya bagi UAD ya Keluarga besar UAD ya. Ustadz apa saja yang Ustadz persiapkan untuk menyambut datangnya malam Nuzulul Quran nanti Ustadz? Ya hati yang tulus ikhlas Selalu berprasangka baik dengan Allah ya Tidak ada persiapan apa-apa ya Apa adanya saja ya Uh, kita sambut uh, karena inilah kita kembali kepada kesucian itu sendiri. Ya, Quran itu kan mengajak kita untuk kita kembali kepada kesucian. Ya, karena Quran itu adalah petunjuk, ya, bagi kita, oh, dan sekarang itu. Mungkin ada sedikit motivasi yang ingin disampaikan kepada pemirsa sekalian. Ustadz, uh, satu saja, ya, satu kata saja, istiqomah saja. Kalau Quran, ya, ada istiqomah saja ibadah ya istiqomah beramal ya istiqomah itu saja intinya ya, terima kasih Ustaz. Makasih, Ustaz. Uh, baik terima kasih banyak jasa kumloh khair kepada Ustad Hervan Said Sag yang telah memberikan tanggapan dan jawaban mengenai acara haflah pada malam hari ini syukron Ustad selamat malam ya, ya. ya. terima kasih. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. baik dari Masjid Islamic Center Alvinda Yunas melaporkan. Semoga acara kegiatan Haflah ini dapat terus hadir di tengah masyarakat khususnya pada masa bulan suci Ramadan guna memperingati adanya Nuzul Quran. Demikian yang saya laporkan saat ini, Mada Hakim dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.